Al-Habib Syekhan beliau mengatakan, "Wa ma dhannuhul abad fillah kan?" Apa yang dikeretekan seorang mukmin kepada Tuhannya Allah, yaitu ya yang akan terjadi. Sehingga para salaf, para alawiyin, orang-orang saleh dari bangsa habaib, para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kullu amal bighairi niyyah haba'a mansur." Semua amal yang tanpa ada niat di dalamnya, kerja bakti kah, baca Quran kah, hadir majlis kah, tanpa niat haba'a mansur. Maka semuanya tidak ada nilainya, Pak. Saya sudah ngoyo Habib, tidak ada nilainya. Tergantung gerakan hatinya. Lalu beliau mengatakan juga, "Wa sahibuha khasir." Dan orang yang sudah beramal, beraktivitas, baik amal saleh atau urusan dunianya, tanpa ada niatnya, khasir. Ini orang rugi. "Wa rubbama amalul qalil tada'afahu niyyah." Berapa banyak pekerjaan yang sedikit ternyata menghasilkan hal yang luar biasa. Apa penyebabnya? Karena gerakan hati, niatnya. Maka itu niat ini sangat luar biasa ya. Dan niat ini adalah inti, dan amal salehnya itu mengikuti kepada niatnya.